Apa ya? Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Astria, Zdrai Swite, Privet, Drebiata, Kagetila, Ya Harusu, Spasiba, Ruskia, Ben Habar Kedesla, Nenal Sosan, Ben Iyim, Ben Indonesian Lim, Tashukur Adaram. Oke guys, nah kali ini sesuai dengan bahasanya ya, cuman aku tahu menyapa saja. Sesuai dengan sapa salam aku, jadi kali ini tuh yang bakalan aku reaction adalah video USA and Israel versus Russian and Turkey military power comparison 2021 guys. Nah ini agak serem sih. Oke guys ya. So ini video diupload sama Global Analysis guys. Nah so sesuai dengan ini ya, jadi itu ini cuma hanya analisis saja guys ya. So guys, gimana menurut kalian? Kita langsung lihat aja videonya. Yuk, kira-kira kalian mau pilih yang mana guys ya? Kalau aku udah pasti pilih yang ini nih. Oke. Okay. Ya, oke okay, guys. Kita langsung lihat aja videonya seperti apa. Let's get started. Global analysis. Tuh guys. Bisa lihat guys ya, perbandingan populationnya. Tuh, kalau untuk personal aktif, menang Rusia sama Turki guys ya. Bagaimana dengan server personalnya? Wih, ya, kalau gabungan Rusia sama Turki keren banget ya. Oke, combatingnya guys. Wow, nice. Wow, guys, ya. Apalagi, IPC-nya berapa nih, guys? Oke. Okay. Nih, guys, masih ini kalah, guys, ya. Baru sekali kalah, guys. Dua kali, guys, sama populasi. Nih, keren juga, guys, ya. Oke. Okay. Bisa mana nih? Wih, nggak apa-apa guys ya. Dan tiga kali nih guys, tiga kali nih kalah ya. Artilerinya menang Rusia sama Turki guys. Wah, bisa guys ya, keren banget kalau mereka bergabung. Ya ampun guys ya, berapa kali lipat ya guys. Guys ya. Oke guys. Oke. Guys. Nice. Gak apa-apa guys ya. Helikopternya, ternyata kuat juga guys ya, kalau mereka bergabung, sama-sama kuat banget. Oke. Okay. Oh, kalau bombers gimana? Selisihnya sedikit banget, tipis banget guys, selisihnya. Bagaimana bomber yang ini? Top one guys. Tapi gimana ya kalau misalnya nuklirnya ya, menang siapa ya guys? Oke. Electronic warfare, tanker aircraftnya, aircraft. Nggak apa-apa guys ya, tapi yang paling penting itu nuklirnya ya kan guys. Nah kira-kira kalau nuklirnya banyakan mana nih guys ya, kita akan lihat guys. Untuk perairan, menang Rusia sama Turki nih guys. Dia kayak lagi
Nonton kuis ya. Oke, okay, guys. Nebak-nebak lagi ya. Oke. Okay. Destroyer penghancurnya. Ya. Jadi gasnya sama-sama kuat lah ya. Apa untuk di perairannya, guys ya. Tuh. Nice. Nah, untuk semuanya ini benar-benar sama kuat ya. Bedanya tuh tipis banget, guys. Oke. Wow. Guys, kayaknya menang juga di perairan. Nah, ini ku bentar apa nih? Wih, nuklirnya cuy. Ya. Luar biasa. Ya. Oh guys, itu hanya perbandingan analisis. So, gimana menurut kalian guys? Kalian akan pilih mana? Kalau aku udah otomatis ya pilihnya yang mana ya kan guys. Tapi so guys, terlepas apapun itu, semoga kita akan selalu damai. Tapi tidak teruntuk dari... Oh gila guys ya. Nah itulah berdasarkan analisis, ternyata mereka benar-benar sama-sama kuat guys ya. Dan perbedaan ininya tuh benar-benar ada yang wow dan ada yang ya beda-beda tipis gitu guys ya. Tapi pada intinya sih mereka sama-sama kuat. Tapi kalau yang untuk ini sih, karena kekuatan suatu negara itu adalah misil nuklirnya. Ternyata misil nuklirnya itu paling banyak banget negara Rusia sama negara Turki. Nah, so guys, gimana menurut kalian guys? Kalian mau pilih yang mana? Aku pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Oke guys. Oke guys. Ya, apapun itu, tapi aku gak suka. Oke guys, ya itu hanyalah analisis guys ya, dan kita nggak boleh ya untuk apa ya memperkeruh suasana, tapi yang nggak suka sama is itulah guys ya. Oke guys, selepas apapun itu ya, semoga kita selalu damai, tentram dan aman ya. Oke guys, yang pastinya aku love Turki sama Rusia ya guys. Tapi ternyata ada juga yang komen itu dari negara Amerika. Terima kasih. Dan untuk yang is itu enggak deh. Oke. Okay. Terus ada yang dari is juga yang nonton video aku. Jangan-jangan dia yang komen selama ini ya, komen rasis gitu ya. Oke, kita nggak boleh memfitnah guys ya. Kita mesti positive thinking guys ya. So guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga dengan video ini, ingat guys, ini bukan untuk apa-apa guys ya, tetap. So gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga, like and share. Dan gimana menurut kalian guys? Kalian suka yang mana? Tetap sama dong dengan aku ya. So silakan kalian komen guys. Sampai jumpa lagi. See you, bye. Pakal, hari guru surus.